بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya semua. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, teman-temanku generasi muda yang saya banggakan. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang pemuda sebagai tonggak kehidupan umat. Generasi muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah masa yang penuh manfaat, penuh dan harapan dan romantika yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi oleh fisik yang masih kuat, kaki yang berjalan masih cepat, pendengaran yang masih akurat, serta pikiran yang masih cermat. Oleh karena itu, wajar dan pantas bila pemuda dijadikan sebagai patokan dan juga tolak ukur maju dan mundurnya suatu bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ulaimi, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, Inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdami hayataha. Sungguh di tangan para pemuda lah tergenggam urusan umat, dan pada kaki mereka terdapat kehidupan umat. Generasi muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda adalah bagian terpenting dalam suatu keluarga. Ruh yang selalu bergelora, darah yang senantiasa mendidih, serta urat-urat yang kuat menjadikan pemuda sebagai salah satu kunci dan juga salah satu faktor dalam meraih keberhasilan. Sebagaimana Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pernah berkata, Beri aku 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia. Generasi muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa depan bangsa, masa depan umat, masa depan negara, semuanya berada di tangan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita mengajak kepada orang lain pada kebaikan dan juga pada kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum ummatun yad'una ilal khair. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian golongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang makruh, dan juga mencegah pada yang mungkar. Sungguh merekalah orang-orang yang beruntung. Generasi muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas kita bisa mengambil pengertian bahwa kita sebagai pemuda adalah ujung tombak dakwah masa depan bangsa. Namun ironisnya, akhir-akhir ini kita sering menjumpai di berita-berita terdapat banyak degradasi moral dan juga penurunan akhlak di kalangan para pemuda. Tawuran di mana-mana, minum minuman keras, ganja, morfin, serta narkoba menjadi teman akrabnya. Malam begadang, siang minta uang, baca Al-Quran dilupakan, baca komik lebih diutamakan, sembahyang ia tinggalkan, nonton film jadi kesenangan, kesempatan habis tak lagi jadi persoalan. Katanya, inilah pemuda zaman sekarang. Kalau begini tipe pemuda zaman sekarang, bagaimana pemuda masa yang akan datang? Negara akan hancur, bangsa akan binasa, agama hanya tinggal namanya saja.
generasi muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan masa muda sebagai masa yang penuh manfaat dan juga penuh dengan kebaikan. Untuk apa kita menunggu jika kita bisa melakukan perubahan itu sekarang? Marilah kita jadikan perubahan itu sebagai awal tonggak bangkitnya pemuda Islam di Indonesia. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Mangan ketupat lawe bakmi menawir pat, please forgive me. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.